yang berpolitik namanya sudah selesai. Ya, nanti dibantu sama ya. Jadi ini ibu-ibu tenang saja. Nanti panitia akan membantu menuliskan nama dan nomor pesertanya. Ada yang belum bagian? Itu namanya yang belum bagian? Bahannya? Thank you.
still waiting. I'm hopeless now. I climbed every mountain, swim every ocean, just to be berjalan sebagaimana mestinya. Marilah kita doakan bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Khusus untuk yang beragama Islam, mari kita aminkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Terima kasih Bapak Zul Bohori yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang dipanjatkan tadi bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu undangan, acara yang kami persembahkan untuk seluruh warga Kota Batam, pencinta otomotif agar selalu senantiasa update akan kebutuhan otomotif yang menjadi kebutuhan primer. Semoga dengan hadirnya Batam Post Auto Show selama 10 hari, dari tanggal 24 September sampai dengan 2 Oktober 2022, diharapkan mampu memberikan terobosan terbaru bagi jenis-jenis kendaraan roda 4 di bursa otomotif Kota Batam. Dan kita berharap juga agar penetrasi pasar dengan manajemen dari Harian Pagi Batam Pos pertama terbesar dan terpercaya. Izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi Kota Batam yang ke-20 kemarin 24 September 2022. Semoga ekonomi pulih, Kepri sejahtera. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari perwakilan tenan. Untuk itu sudah hadir bersama kami Ibu Juniati Salim mewakili tenan dari Asuransi Tokio Marine. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada Batam Post, ya Bapak Anton Joy yang telah memberikan kami Tokio Marine Life Insurance Batam untuk berpartisipasi di dalam event auto show di One Mall Batam. Juga terima kasih kepada salam kenal ke Bapak Kadis, Bapak Ardi Winata yang telah bersama-sama dengan kita di sini. Hari ini saya pengen
doakan supaya auto show hari ini pamerannya selama 10 hari akan sukses sampai 10 hari ke depan dan semuanya berjalan dengan lancar. Tokyo Marine Life Insurance Batam hari ini hadir di Batam pada tahun 2019. Saya memperkenalkan diri, kami ada di Gedung Batam Pos bersama-sama dengan Batam Pos di tahun 2019. Ya, jadi sudah 4 tahun bersama-sama kita di lantai 3A ya. Jadi Tokyo Marine ada di Batam pada Oktober ini adalah tahun yang keempat di mana kita masuk ke Kepri. Tujuannya adalah untuk mengedukasi seluruh masyarakat Kepri tentang pentingnya asuransi yang ada di saat ini. Apalagi di masa pandemi, kita melihat bahwa kebutuhan asuransi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Di sini kami juga menyediakan beberapa program pendidikan, program kesehatan, program pensiun yang telah kami packaging dengan baik untuk teman-teman bisa tahu berapa pentingnya asuransi untuk masyarakat dan kepada keluarga kita. Dan untuk teman-teman tamu yang telah hadir hari ini diundang oleh Batam Pos, kami akan memberikan pelindungan jiwa sebesar 50 juta gratis kepada semua yang terundang di sini hanya mendaftarkan nama Anda di booth belakang. Jadi dapatkan pelindungan jiwa sebesar 50 juta secara cuma-cuma. Dan ya, silakan ya segera mendaftar untuk semua undangannya. Itu aja. Proteksi diri, baik itu personal accident maupun asuransi kesehatan yang sekarang sudah canggih dengan unit link. Semua mata tertuju pada panggung kehormatan ini dan kita akan mengundang Direktur Utama PT Harian Batam Pos, Bapak Anton Joy F. Nahampun untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Ya. Terima kasih. Yang pertama untuk Pak Ardi, Pak Kadis Pariwisata kita yang paling keren ini. Orang pariwisata emang harus kayak gini nih. Luar biasa beliau. Bu Juni, tadi ada Pak Irawan dan semua para pendukung acara Batam Pos Auto Show 2022. Karena saya sekarang berdiri di atas tanah Melayu, maka tak elok kalau tak ada pantun. Nah, berarti setelah ini party harus pantun ya. Siap Ardi? Izin ya. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Iya. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat sore untuk semua. Iya, terima kasih. Langsung ditutup, Pak. Baik, atas nama Batam Pos, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan mitra Batam Pos yang sudah sangat support terhadap event kita. Sebenarnya eventnya masih akan panjang, masih akan banyak. Dalam tahun ini kita akan melaksanakan beberapa event lagi. Jadi mungkin, nah karena tadi Pak Ardi juga sudah sempat nyeletuk, tapi nanti biar Pak Ardi yang ngomong. Khusus untuk dealer-dealer otomotif yang ada di Batam. Untuk rekan-rekan para sponsor, saya sebutkan satu-satu ya. Nanti kalau satu tidak disebut, Tokyo Marine yang pertama, lalu Komik Herbal. Pak Irawan mana Pak Irawan dan tim ini? Oh, ada di situ semua. Terima kasih ya. Lalu Mitsubishi Motor, Honda, Hyundai, Daihatsu, Wuling, Kia, Suzuki, Indomobil, NJM, Mobilindo, Bank BJB, BNI. Halo Mbak, salam untuk Pak Yahya. Pegadaian Bintang 7 Rumah Sakit Awal Bros One Batam Mall. Terima kasih untuk semua. Mudah-mudahan event ini akan membawa manfaat dan membawa berkah untuk kota Batam, juga untuk anak-anak kita yang hari ini juga melaksanakan lomba mewarnai. Memang Pak, kita
sangat ingin Batam ini ramai, Pak. Jangan sampai Batam ini sepi, apapun caranya. Saya sangat support semua program pariwisata yang dilakukan oleh BP Batam maupun Pemprov Kepri. Kita akan support karena bulan depan juga kita ada Batam Post ditunjuk satu-satunya official media oleh rekan kita dari Saga Poria untuk official partner konser Dewa 19. Nah, ini sekaligus kami promosi nih. Jadi teman-teman yang mau nonton konsernya Dewa 19, tiketnya ada di Batam Post. Nah, nanti Tokyo Marine tinggal turun aja ke lantai 3. Pak Joy, saya pesan 100 tiketnya ya untuk Tokyo Marine. Saya siapkan, Bu. Saya antar, Bu, ke kantor Ibu. Harga premium, Pak. Langsung dapat asuransi 50 juta gratis khusus yang datang hari ini. Baik, mungkin tidak banyak kata yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga penjualan teman-teman dealer hari ini sampai nanti 10 hari ke depan semua mencapai hasil yang maksimal. Mudah-mudahan, kita doakan semua. Karena tadi dibuka dengan pantun, patutlah kita tutup dengan pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Jika ada tongkat patah, jangan simpan dalam almari. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Pantun terakhir, satu lagi. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka di hari Kamis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa baca Batam Pos. Iya, ada pesan sponsor. Boleh saya balas, Pak? Waduh, tapi saya tidak ada balasannya ini, Pak. Gak apa-apa, saya balas aja. Elvi Sukaisi beli minyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joy yang sudah memberikan kata sambutan dan meramaikan suasana kebersamaan kita di sore hari ini, Minggu 25 September di Warsa 2022 dalam gelaran Batam Post Auto Show Opening Ceremony di tahun 2022. Dan sekedar untuk mengetahui pengunjung One Batam di mana saja Anda berada, dari mulai jam 14 tadi kita sudah mengadakan lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD usia 7 tahun dan usia hingga 9 tahun dengan tema komik Herbal Kids. Nah, kita ketahui bahwasanya komik ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak walaupun mereka tidak sakit. Benar ya dari Bintang 7 ya, Pak Irawan, benar kan? Nah, karena sifatnya yang herbal, bagus sekali untuk ayah bunda menyiapkan di kotak peralatan obatnya bahwasanya komik sangat mensupport dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Iya, adik-adik semangat ya lomba mewarnainya dan waktunya kita berikan 90 menit dari sekarang. Saya pengen dengan semangatnya di depan ini penonton. Penonton! Ci Ainun betanak dengan Prio. Tak lupa pakai garam yodium. Jangan beranjak dari tempat duduk sebab Bang Ardina naik podium. Hadirin dan tamu undangan, sambutlah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata, untuk hadir bersama kami di atas panggung guna memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Ardi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena tadi saya ditantang berpantun, pantang saya ditantang. Tadi ya, saya panggil sebenarnya apa nih? Akhirnya baru ketemu. Ya, ini orang jauh dari Kalimantan yang langsung menggebrak Batam. Nah, ini dia. Apa panggil Anton atau Joy ya? Ya, tepuk tangan untuk Pak Joy dulu. Ya, baik.
kalau asap, tapi gini, kalau pantun di Batam, ya kalau di Jakarta bilang cakep begitu ya. Biar ada kearifan lokal karena kepala dinas kebudayaan. Jadi biar ada kearifan lokalnya pakai ewa, boleh? Oke, kita coba dulu. Kalau asap sudah mengepul, ewa. Kurang kencang. Kalau asap sudah mengepul, ewa. Ayam belakang masih apa tuh? Cek-cek itu. Yang belakang, ayo. Jangan main HP dulu. Ini pantun nih. Karena pantun, ini sekian, nanti ditulis pula lagi. Mana reporter Batam Post nih? Yuli ada ya. Karena pantun ini sudah menjadi warisan dunia. Ya, sudah ditetapkan oleh UNESCO bersama dengan Malaysia. Jadi kalau pantun tuh jadi wajib kita jadi. Benar tadi Pak Joy tadi sudah berpantun ya. Ibu nanti karang-karang pantun, Bu. Kalau asap sudah mengepul. Keren. Nah, itu dia. Tentulah awan menjadi kelabu. Kalau semua peserta auto show Batam Post sudah berkumpul, tentulah pariwisata Batam menjadi maju. Tapi satu aja itu. Oke, cukup ya. Jadi tentunya yang paling berbahagia hari ini adalah saya, karena saya diundang sebenarnya. Dan tadi kita juga saya mendapatkan informasi dari Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua Dekranasda Kota Batam, Ketua PKK, dan Ibu Wali Kota Batam, Bu Marlin Hajah Marlin Agustina Rudi. Jadi dia insya Allah akan hadir karena ini masih rangkaian ya, nanti satu minggu ke depan. Jadi menyampaikan pesan-pesan beliau sekaligus mungkin pesan-pesan dari saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Karena kita ini tergabung di dalam pentahelik. Ini agak panjang sedikit, Pak Joy boleh ya? Nah, baik. Ini sekalian nih, Kak, karena ada Yuli samping. Pecahkan beritanya jadi tiga, Yuli ya. Baik. Ya, tentunya yang berbahagia juga hari ini, salam hormat, salam kenal, teman baru tapi langsung akrab. Bapak, nah ini panjang namanya. Yang mana ini? Start. Mana Pak Joy? Saya tahunya Ai Joy F Naham. Wah, kide. Saya bacakan Bapak Anton Joy F Nahampun. Ya, mana orangnya ya? Yang berdiri tadi. Ya. Ganteng ya, anak muda. Kayaknya humoris dan sebagainya. Ini paling cocok nih. Kayaknya ini langsung beli rumah di Batam kali Pak ya. Kami juga mengundang perwakilan pimpinan atau yang mewakili dari Mitsubishi Motor, Honda. Kami juga mengundang Pak Irawan dari Bintang 7. Kemudian perwakilan dari Hyundai, Daihatsu. Perwakilan dari Bank BJB Batam. Kami juga mengundang perwakilan dari Wuling Motors, Kia, Suzuki. Kepala Cabang Asuransi Tokyo Marine, Ibu Junianti Salim. NJM Mobilindo, Bank BNI 46 Cabang Batam perwakilannya. Kemudian Rumah Sakit Awal Pros, Pegadaian Syariah, Wan Batamo, Katrina, untuk sama-sama kita akan melakukan opening ceremony dalam gelaran Batam Post Auto Show 2022 dari tanggal 24 September hingga nanti 2 Oktober 2022. Dan pastinya countdown ini akan langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Dan inilah saat-saat opening ceremony Batam Post Auto Show 2022 akan kita laksanakan bersama. Official foto dan videographer dari wartawan harian Batam Post kami persilakan untuk meliput secara eksklusif. Inilah bentuk opening ceremoninya, kami persilakan Pak Ardi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Batam Post Auto Show 2022 di One Batam Mall secara resmi saya buka. Ya. Tunggu. Ulang lagi. Ya. Gitu. Oke. Kita hitung ya sama-sama dari 10 ya. 10, jadi cepat itu. 1, 2, 3, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berkenan kiranya Pak Ardi bersama tenan-tenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu di atas panggung. Kami persilakan berfoto bersama dengan Pak Joy dan juga tenan-tenan yang sudah memeriahkan acara ini. Kami persilakan. Gaya bebas, iya. Tetap di tempat, Pak Ardi dan yang ada di atas panggung, jangan dulu beranjak kemana-mana. Kita akan menyerahkan sebentuk apresiasi berupa piagam dengan tenan-tenan yang sudah berpartisipasi. Bang Ardi, kami persilakan untuk menyerahkannya langsung. Yang pertama, kita akan menyerahkan kepada perwakilan Mitsubishi Motor. Yang tentu saja didampingi oleh Pak Joy selaku Direktur Utama Harian Batam Pos. Kemudian bersiap-siap rekan-rekan dari Honda Batam. Perwakilan dari Honda Batam. Selanjutnya dari Bintang 7 dengan Bapak Irawan yang langsung akan diberikan kenang-kenangannya dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata, didampingi oleh Bapak Joy. Selanjutnya, kami juga mengundang perwakilan dari Hyundai. Dari Hyundai ada. Kemudian dari Daihatsu. Daihatsu, silakan. Bersiap-siap perwakilan dari Bank BJB Batam. Bank BJB Batam. Bank BJB tidak ada. Selanjutnya dari Wuling Motor. Dari Wuling Motor. Selanjutnya dari KIA, KIA. Dari KIA, selanjutnya kita balik lagi ke perwakilan Hyundai. Siap-siap perwakilan Hyundai. Perwakilan dari Suzuki, siap-siap. Perwakilan dari Suzuki. Kami juga mengundang Ibu Juniati Salim selaku Kepala Cabang Asuransi Tokio Marine untuk menerima piagam penghargaan. Oh, harus Pak Jo ya Pak ya. Terima kasih. Kami mengundang perwakilan dari NGM Mobil Indo. Setelah NGM Mobil Indo, kami sudah kehadiran perwakilan dari Bank BNI 46 Cabang Batam. Terima kasih dari perwakilan Rumah Sakit Awal Bros Batam. Kami mengundang perwakilan dari Pegadaian Syariah. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari One Batam Mall. Di sesi foto terakhir, boleh kita blocking foto lagi dengan memperlihatkan piagam penghargaan persembahan tanda cinta dari Harian Pagi Batam Pos, pertama, terbesar, dan terpercaya. Mungkin gini, berdirinya nyerong ya, jadi semuanya bisa dapat angle-nya. Dan rekan-rekan
wartawan dari Harian Batam Pos pastinya akan meliput dan insya Allah besok akan terbit ya di halaman seremoni Harian Batam pagi Batam Pos yang tentunya meliput secara eksklusif acara Batam Pos Auto Show di opening seremoni hari ini Minggu 25 September 2022. Tiga, dua, satu. Oke, saya sebelum turun saya mau ngelit ya, boleh video ya. Boleh video tapi handphonenya jangan yang berapa kali cicilan. Atau yang handphonenya handphone Cina, dia akan lobet berbunyi kam. Kalau nggak ingat jangan konsumsi micin ya. Harian Pagi Batam Pos, pertama, terbesar, dan terpercaya. Baik ya, video udah siap ya. 6 kali cicilan kan? Baik, saya akan ngelit dari hitungan 3, 2, 1. Harian Pagi Batam Pos. Terima kasih Pak Ardi, Pak Joy dan seluruh tenan yang berpartisipasi. Saatnya kita akan visit masing-masing unit yang di display dalam Batam Pos Auto Show 2022. Silakan ke counter-counter yang sudah kami sediakan space-nya dan tentu saja lihatlah sajian kendaraan roda 4 dengan ornamen yang begitu eksklusif, warna-warna yang keren dan pastinya juga saya berada di booth rekan-rekan dari Bank BNI 46. Silakan yang ingin berinvestasi baik itu dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro maupun mereka yang akan Instagramable. Tapi yang baju coklat jangan lepas ya Pak Ardi ya. Selanjutnya warga Batam yang ingin melihat unit-unit kendaraan roda 4 kami persilakan sesuai dengan keinginan. Brand-brand yang kami hadirkan di sini yang ternama yang tentu saja memberikan fasilitas yang mudah untuk pemilikannya baik itu dengan cash keras maupun yang dengan menggunakan fasilitas perbankan. Terima kasih Pak Ardi atas kunjungannya dan sudah membuka acara ini. Dan juga di ujung lokasi acara kami juga masih menyaksikan adik-adik kita untuk finishing lomba mewarnai tingkat SD dan tingkat TK dan SD maksud kami yang mengambil tema Comic Herbal Kids. Dan bagi yang sudah menyelesaikannya selama 90 menit, silakan berikan hasilnya kepada kakak-kakak panitia. Pastikan bahwasanya nama dan jenis umur harus tertera di lembar mewarnai tempatnya di sebelah kanan atas. Dan sekali lagi kita siap menyambut konsumen. Semoga saja bisa DO atau SPK nantinya bagi-bagi teman-teman sales. Dan pengunjung Luar Batam, ini dia persembahan kami selama 10 hari dengan menghadirkan bagian-bagian yang istimewa yang memberikan kontribusi bagi kita semua anak-anak ini yang sekali lagi pengunjung Luar Batam di mana saja Anda berada, selamat datang di atrium 2 Luar Batam Mall. Walaupun kau tak
Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Ya. Yeah. Ya, event ini hari ini Batam Post Auto Show 2022 akan digelar selama 10 hari di lokasinya di One Batam Mall. Tujuannya adalah untuk tentunya mendongkrak pariwisata Kota Batam yang harus kita geliatkan. Tujuannya agar ya tentu ekonomi Batam juga akan semakin maju, karena di sini juga ada belasan mobil-mobil dan diikuti sejumlah tenan dari showroom maupun dealer yang ikut meramaikan, dan Bapak Ibu warga Kota Batam bisa melihat, memilih langsung mobil-mobil sesuai selera, baik mobil keluarga maupun mobil yang kualitasnya jauh sangat baik. Selain itu, hari ini juga kita menggelar acara lomba mewarnai yang diikuti oleh ratusan anak-anak kita. Selain itu, puncaknya tanggal 2 Oktober minggu depan akan ada fashion show dengan busana berbahan koran. Ini akan sangat istimewa sekali. Silakan saksikan, event ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 24 September hingga 2 Oktober di One Batam Mall. Jangan lupa. Terima kasih. Oke, aku jelasin dari sini ya. Iya. Ini kan investasinya pakai uang dolar ya. Oke. Ini premi regulernya itu 500 per bulan. Bulan 500, terus dia perbayarannya per bulan dengan umur tertanggung 34 tahun. Okay. Umur tertanggung 34 tahun, ini bayarnya cuma 5 bulan aja, 5 tahun aja. Bayarnya hanya 5 Resti tahun ya. Aja. Resti ya, okay. Berarti kalau dihitungnya per tahun itu maksudnya 6.000. Kalau 500 per bulan, dia dihitung di setahun kan 6.000. Jadi ini, pembayarannya stop di 5 tahun aja. Oke, sudah? Kalau sudah, kami mohon kesediaan Direktur Batam Post, Bapak Joy F. Nahampun untuk memberikan piala dan uang pembinaan. Oke. Siapa foto? Iya, jangan lupa untuk senyum. Nampakkan giginya yang sudah mulai keropos ya. Karena di usia-usia TK menjelang SD itu giginya sudah mulai pergantian dari gigi susu ke gigi aslinya. Kemudian juara harapan 2 Muhammad Nanda Ilham. Oke, kemudian juara harapan 1 adik kita Ayana Maheswari. Oke. Kemudian juara 3 Nafisah Alaya. Ini ada hadiah dalam bentuk tabungan. Nanti silakan Bapak Ibu datang ke Batam Pos untuk mengurus tabungan dari Bank BJB, karena hadiah dipersembahkan oleh Bank BJB. Iya. Juara 3 trofi dan tabungan senilai 150.000. Juara 2 mohon diperhatikan, ada ini juara harapan, juara 3 yang besar, terbalik-balik. Iya, panitianya agak-agak lupa ya, terjadi kesalahan, juara 1, juara harapan, terbalik-balik. Ya.
Oh iya, berarti nanti tahun depan harus juara satu ya? Oke? Oke, mantap, harus semangat. Ada kesalahan berarti tahun depan harus juara satu. Oke, mantap. Juara 2. Juara 2. Juara 2 dengan piagam, tropi dan tabungan senilai Rp300.000. Kemudian juara 1 adik kita Alula Farsana Aiva, tropi, piagam dan tabungan dari Bank BCB senilai Rp400.000. Iya, kami mohon silakan foto dulu ketua panitia. Ya, panitia sigap. Siapa? Panitia ikut sini dan siapa? Juri lah. Nah, sini. Pak Kori, naik sini. Maka ke sini, Kak. Smile, smile, senyum. Oke. Jadi mau bikin lagi? Lomba mewarnai lagi mau? Bulan depan atau minggu depan atau tahun depan? Iya, doakan saja ya Batama sukses. Jangan lupa follow IG-nya ya. Nanti kita akan tampilkan pas dulu. Oke, mantap, mantap, luar biasa. Oke, oke sayang. Umul Kurodi Batu Haji ya, bukan? Piayu, luar biasa loh. Kemudian yang juara 2, namanya siapa tadi bang? Aditama. Ini yang ganteng ada 2 nih soalnya nih. Tadi ada 1, sekarang 2. Ini laki-laki ternyata ini ya. Dari SD mana bang? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Di mana tuh ya? Pak, oh, nggak tahu ya? Di Batam Center? Bengkong. Ibu-ibu yang tahu ya. Oke. Kita foto dulu satu-satu. Boleh satu-satu? Kameramen? Maju dulu sayang, satu dulu sayang. Iya. Kemudian juara harapan 1 Atalah Nakalaya Sananta. Dan juara 3 Marsha dapat bingkisan, tropi, piagam dan tabungan senilai Rp400.000 dari persembahan dari Bank BJB. Ya, uang tunai ini persembahan dari Bank BJB. Silakan foto dulu. Oke. Senyum, senyum semua dong. Tampak gigi. Gigi. Buncis. Oh, enggak. 4 juara, yaitu juara 1, 2, 3 dan harapan 1. Untuk itu kami mohon persediaan Bu Elmi. Juara harapan 1 adik kita Naura Eka Ramadhani. Kemudian Kia Suzuki dan NJM ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau melihat foto-foto mobil, silakan. Ini enggak berimbang, yang biru sini sakit tuh ya. Oke. Oke, terima kasih.